وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Puji dan syukur kita menajatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Melanjutkan bahasan di dalam kitab Adabil Mufrad Kita akan coba mengenengahkan satu bab yang masih berhubungan dengan bab sebelumnya terkait dengan ziarah atau mengunjungi di mana dalam bab berikutnya Imam Al Bukhari memberikan bab man zara fata'ima indahum yaitu bab yang menjelaskan tentang seseorang mengunjungi saudaranya atau berkunjung ke satu kaum fata'ima indahum lalu dia dijamu makan ya dia dijamu makan Imam Al-Bukhari menukilkan dengan sanatnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Anas bin Malik menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zara ahli baitin minal al ansar, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi satu keluarga dari kaum ansar. Jadi ada satu keluarga dari kaum ansar penduduk Madinah dikunjungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi datang, Nabi berkunjung. Fata'ima indahum ta'aman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam disuguhi makanan. Dihidangkan makanan. Nabi dijamu. Falamma kharaja amara makanin minal bait. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari kunjungan beliau amarabi makanin minal bait Nabi meminta izin kepada orang rumah yaitu orang yang ada di rumah ahlul bait yaitu untuk pergi ke satu tempat ya dari bagian rumahnya itu Fanudihalahu ala bisatin ya ibaratnya Nabi saw berkunjung ke situ dipersilahkan kemudian Nabi saw uh, mungkin di situ bercerita layaknya orang-orang yang berkunjung ke bertamu lalu kemudian dipersilahkan Nabi disuguhi kepada Nabi makanan nah setelah itu Nabi saw minta izin ya Nabi saw minta izin lalu kemudian Nabi izin misalnya tadinya di bagian ini lalu kemudian Nabi izin saya mau ke situ. Ya, dan inilah etikanya orang yang berkunjung. Lalu kemudian tuan rumah mempersilahkan. Jadi ada terbentang tikar, ya, bisaut, bisaut itu seperti karpet atau alas gitu. Nabi saw dipersilahkan ke sana. Fasalla alaihi wada'alahum. Nah, ketika sampai di tempat yang Nabi minta izin untuk ke pojok itu, ke tempat itu yang dipersilahkan di situ terbentang ya permadani atau karpet, Kemudian fasalla 'alaihi wa da'alahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas bisat tadi, di atas permadani tadi. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ahlul bait ini. Nabi sallallahu khusus mendoakan ahlul bait. Jadi di sini Imam Al-Bukhari menukilkan hadis yang memberikan pelajaran kepada kita pertama terkait dengan Riwayat sebelumnya, di mana kebaikan atau keutamaan berkunjung, itu yang kedua di dalam hadis ini juga tergambar. Bagaimana orang yang dikunjungi Nabi itu memuliakan tamu, bahkan mereka menghidangkan makanan dan mempersilahkan Nabi memakan makanan yang mereka hidangkan tersebut. Pelajaran berikutnya, ya, di mana Nabi shallallahu alaihi wasallam meminta, minta izin kepada tuan rumah karena posisinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tamu lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada dia izin untuk diizinkan ke tempat itu lalu mereka persilahkan ya ini artinya adab dalam bertamu tidak semena-mena seorang tamu itu lalu lalang masuk pergi kemana yang dia mau dari rumah orang tersebut ya ini adab dalam bertamu nah lalu orang itu mempersilahkan Ya, ketika Nabi SAW meminta dipersilahkan dan disediakan tempat. Apa yang dilakukan oleh Nabi di sana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat. Ya, salat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di sini? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah bukan yang pasti itu bukan salat wajib. Yang kedua, ya ini salat apa? Tidak diceritakan waktunya. Apakah itu bertepatan dengan waktu salat duha? Makanya Nabi minta izin untuk salat di situ. Enggak, ini tidak ada kaitannya Ibu-ibu yang dimiliki oleh Allah Dengan sholat-sholat yang disunatkan Seperti duha atau yang lainnya tidak Maka para ulama menjelaskan Sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW ini adalah sholat mutlak Bukan sholat duha Bukan sholat yang lain-lainnya yang kita kenal di dalam Bukan sholat rawatib Bukan sholat qabliyah atau ba'diyah Tidak Nabi SAW melakukan sholat Ya di tempat yang tadi Nabi minta izin Salat apa? Nabi melakukan salat sunat mutlak yang boleh saja seseorang melakukannya selama tidak pada waktu yang terlarang, ya. selama tidak pada waktu yang terlarang. Nah, Nabi Muhammad SAW melakukan salat itu. ya. Jangan kita tanya akan salat apa, salat mutlak, salat sunat saja dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian setelah sholat itu Nabi berdoa. Nabi berdoa, mendoakan ahlul bait. Nah, yang ingin kita ketengahkan apa hubungan antara sholat ini dan doa? Pertama, Nabi kenapa Nabi sholat dulu sebelum setelah sholat itu sebelum Nabi berdoa? Kan setelah sholat, Nabi berdoa, "Apa kaitannya? Kenapa Nabi awali doanya itu dengan sholat terlebih dahulu?" Ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah, inilah salah satu alasan yang disebutkan oleh para ulama: bahwasanya doa di antara doa yang terbaik itu, di antara doa yang mustajab itu, adalah doa yang kita lakukan setelah kita melakukan sebuah ketaatan sebuah ibadah. Makanya, agar doa ini menjadi doa yang terbaik, agar doa ini menjadi doa yang makbul, makanya Nabi SAW mengawali doanya itu dengan salat. Bukan sebuah kewajiban, tapi agar doanya ini lebih apa ibu? Agar lebih mustajab. Makanya Nabi awali itu dengan salat. Nah terkait dengan poin ini, terkait dengan poin ini, Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Saleh al Fauzan, Ta'ala Terkait Permasalahan Yang sebagian orang menganggap Bahwasanya setelah sholat fardu Itu tidak ada doa Sebagian orang menganggap Setelah sholat fardu Itu tidak ada doa Yang ada hanya apa? Zikir Sebagian orang memandang seperti itu. Nah, ini yang diluruskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, taala di dalam risalah beliau di mana setelah sholat fardu memang banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir, zikir yang dibaca dan dibiasakan oleh Nabi setelah sholat fardu. Dikatakan Nabi SAW selesai salat fardhu Nabi SAW beristighfar, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, salam, yang kita kenal zikir setelah salat fardhu Nah, memang ini ada hadis yang menceritakan tentang zikir setelah salat fardhu Permasalahannya setelah zikir itu, apakah kita berdoa atau tidak? Sebagian orang karena mereka terfokus kepada melihat zikir, maka mereka mengatakan tidak ada doa. Kata Syekh Saleh Al Fauzan ini keliru. Ya, ini keliru. Kenapa? Karena tadi sudah kita lihat di mana untuk mengangkat kualitas doa, lakukan doa itu setelah ibadah, setelah ketaatan. Dan tidak ada ketaatan yang paling afdal dari sholat. Kan gitu, Bu? Makanya Nabi SAW di dalam hadis di depan kita, Nabi mengawali doanya itu dengan sholat. Dan di antara sholat yang kita lakukan itu, tidak ada sholat yang lebih afdal dari semua sholat yang kita lakukan, selebih dari lebih daripada sholat wajib. Mana yang lebih utama sholat wajib dengan sholat sunat? Ya sholat wajib. Nah kenapa di sholat sunat, bahkan di sholat mutlak, setelah sholat mutlak Nabi berdoa Sayang dong, kita tidak berdoa setelah sholat fardhu. Kenapa? Karena inilah sholat yang paling tinggi nilainya, sehingga Syekh Saleh Al Fauzan mengatakan bahwasanya setelah sholat fardhu, setelah zikir, disyariatkan kita untuk berdoa. Hanya saja berdoa setelah sholat fardu itu kata Syekh Saleh al Fauzan dalam urayan beliau setelah sholat fardu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa tapi Nabi tidak mengangkat tangan, tangan. itu permasalahannya. Hmm, ya. Jadi setelah zikir Nabi berdoa tapi tidak mengangkat tangan. tangan. Nah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah inilah kaitannya. Mengapa Nabi SAW kembali kita ke pokok bahasan kita dalam kitab Adab al-Mufrad? Inilah mengapa Nabi SAW salat kemudian Nabi SAW berdoa. Ya. Makanya Nabi SAW melakukan itu. Ya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis Nabi SAW. Kenapa Nabi salat dulu? Tadi kaitannya untuk supaya doanya ini lebih berkualitas, supaya doanya ini lebih makbul. Yang kedua, Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan oleh Aimmatul Huda di dalam hadis Nabi Sallam ketika Nabi Sallam mengatakan Ijalu min salatikum fi buyutikum. Nabi Sallallahu Alaihi mengatakan terlepas dan terkait dari pandangan para ulama tentang kewajiban salat berjamaah ke masjid bagi laki-laki. Apa kata Nabi SAW? Ya, terlepas dari solat wajib yang dilakukan di masjid, Nabi mengatakan, jadikanlah dari solatmu itu di rumahmu. Nah tentu ini ibu bagi laki-laki adalah solat sunat. Ya, walaupun juga tidak semua solat sunat. Ada solat sunat yang tidak bisa dilakukan di rumah. Tahiyatul masjid. Ya, jangan dilakukan di rumah. Ah, tapi yang lainnya seperti Nabi SAW salat Qabliyah, salat ba'diyah ada kalanya dilakukan oleh Nabi di masjid, tapi lebih seringnya Nabi melakukan di mana? Di rumah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Di dalam riwayat yang lain, Nabi menyebutkan apa keutamaannya kita melakukan salat di rumah tersebut. Tentu dengan ketentuan tadi, Ibu ya, bukan salat wajib bagi laki-laki tapi dianjurkan sebagian dari sholat sunat dianjurkan kita sholat di rumah tersebut ada riwayat dan ada hadis Nabi SAW Wasallam ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah menyebutkan keutamaan sholat di rumah ya Maaf sekali lagi ingin kita garis bawahi kita tidak berbicara tentang sholat wajib kita berbicara tentang sholat sunnah Nabi menganjurkan lakukan sebagian sholat sunat itu di rumah. Artinya apa? Jangan biarkan rumah kita itu tidak pernah sholat di sana. Kenapa? Nabi SAW menyebutkan dalam satu riwayat kata Nabi SAW Alaihi Wasallam karena rumah itu akan bercahaya dengan keberkahan sholat. Ya, apalah istilah bahasa orang sekarang kan mengatakan akan beda auranya nah itu akan beda auranya kalau ada sholat di rumah itu. dan itu akan berbeda juga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah ya walaupun tidak semua kita bisa merasakan itu ada beda auranya ketika coba kita masuk ke rumah orang yang tidak sholat itu beda nah makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah ada seorang Uh, ulama ketika orang-orang mungkin bermasalah di rumahnya bermasalah di rumah tangganya ya <coughs> bermasalah dengan anaknya antara suami istri antara orang tua dengan anak ya ketika disebut dan diadukan mereka mengadu ya berkonsultasi dengan para ulama ya ada salah satu ulama ketika orang-orang berkonsultasi tentang terkait dengan masalah rumah Apapun itu, kadang-kadang tidak berkahnya rezeki, kadang-kadang macam-macam -ma ibu, yang terjadi di rumah kita tersebut. Artinya, yang jauh dari kenyamanan uh, hubungan rumah tangga, ya permasalahan antara suami dan istri, ya, yang ketahuan lah di, di WA suaminya ada ada chattingan dengan 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 siapalah dia kan gitu Bu. permasalahan. Nah, ketika dikadukan kepada seorang syekh, apa kata syekh itu? Kalian sholat gak di rumah? Dia jawabnya begitu aja, bu. Ya? Ada gak kamu sholat di rumah? Ya, gitu. Seorang laki-laki yang mengadukan tentang istrinya, begini, begini, begini. Dia tanya, ada gak kamu sholat di rumah? Itu aja kuncinya, Ibu. Nah, bagaimana <tuh> keberkahan akan ada di rumah tangga keberkahan akan ada di rumah kita ya dengan bahasa orang sekarang orang mengatakan bagaimana rumah kita itu akan memiliki aura yang baik ya kalau kita tidak pernah apa ibu sholat, sholat. nah jadi inilah uh, kenapa salah satu alasan kenapa Nabi Wasallam meminta izin untuk pergi ke satu sudut rumahnya ya kemudian Nabi saw sholat di situ nah ini kaitannya hubungannya antara sholat itu dan setelah itu Nabi saw berdoa poin pelajaran uh, yang berkaitan dengan bab ini di dalam hadis yang mulia ini yaitu anjuran kalau kita bertamu lalu tuan rumah menjamu kita menyuguhkan makanan untuk kita ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jangan lupa kita membalas kebaikan mereka tersebut. Ini sudah ada bab sebelumnya pernah kita pelajari. Ya, apapun kebaikan yang diberikan oleh seseorang, balaslah. Ya, balas. Orang tua kita dulu mengajarkan ibu diantarkan oleh tetangga kue. Ya, abah jangan balikkan piring apa? Kosong. Eh, itu pituah orang tua yang yang masya Allah. Ya, balas ganti kebaikan orang itu walaupun dia tidak mengharapkan itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, balaslah kebaikan orang dengan kebaikan serupa. Ya. Minimal fa illam apa kata Nabi kalau Ibu ingat hadis-hadis yang sebelumnya pernah kita pelajari? Minimal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan. Nah, makanya Ibu-ibu yang dimaknan oleh Allah ada ya lafaz doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika ditraktir, ketika dijamu oleh orang dalam makan. Ya, Nabi SAW mendoakan agar rezeki mereka berkah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ta Didoakan oleh Nabi SAW agar keberkahan pada makanannya itu dan rezeki mereka itu tidak dimakan kecuali oleh orang-orang yang mulia oleh orang-orang yang baik didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka intinya ibu-ibu yang -ibu dimiliki oleh Allah tidak terpaut dan tidak mesti dengan lafaz tertentu tidak, tapi setidaknya doakan. Ya, diantaranya apa ibu ucapan terima kasih kita. Ya, ketika kita dijamu, masya Allah, jazakallah khairah. Semoga Allah membalasi kebaikan kalian dengan kebaikan. Ya, doakan. Ibu-ibu yang -ibu dimiliki oleh Allah. Apa yang 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 bisa kita minta kepada Allah untuk kebaikan orang yang telah menjamu kita ini tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW yang dicontohkan oleh Nabi seperti yang tertera di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari di dalam kitab Al Adabil Mufrad ini dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu selanjutnya ibu ibu yang dimuliakan oleh Allah masih di dalam bab ini Imam Al-Bukhari menukilkan sebuah riwayat dengan sanatnya sampai kepada Abi Khaldah. Qala Abi Khaldah menceritakan Ja'a Abdul Karim Abu Umayyah ila Abil Aliyah. Satu hari Abdul Karim Abu Umayyah berkunjung ke tempat Abul Aliyah berkunjung ke rumah Abil Aliyah dia bertamu wa alaihi thiyabu sufin dan ketika dia bertamu ya dia bertamu ibu-ibu yang makan oleh Allah dia memakai pakaian suf pakaian suf suf ini artinya wall ya suf itu dalam bahasa Arab itu artinya wall yang dari wall itu dibuat kain ya dan pakaian dari wall ini ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah ya biasa kita semua tahu bagaimana kalau baju dari wall itu sekali cuci sudah berbulu-bulu gitu bu jelek bajunya intinya seperti itu baju yang sangat sederhana ketika dia datang bertamu ke rumah Abu Aliyah Abdul Karim ya Abu Umayyah ini bertamu ke rumah Abu Al-Aliyah dan ketika bertamu itu dia memakai baju yang sangat sederhana, ya baju yang sangat sederhana, baju yang biasa maaf ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya uh, suf ini itu baju uh, maaf sebenarnya baju itu tidak menggambarkan taraf seseorang tapi gambarannya baju suf itu adalah baju yang biasa dipakai oleh orang-orang miskin. Karena mereka tidak mampu untuk membeli baju yang lebih bagus lagi. Ya. Makanya ibu-ibu yang dinamakan oleh Allah dinamakan ada sekelompok orang yang mereka taat beribadah, yang kerjanya menghabiskan waktunya untuk beribadah sehingga mereka tidak punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap. Ya, dengan yang kemudian digelari kepada sebuah kelompok atau ajaran mereka dikatakan dengan ajaran sufi ya itu artinya apa itu bersandar ke baju yang biasa mereka pakai karena mereka ini adalah orang-orang ibaratnya kalau kita di kampung ibu kalau kita di kampung dia ini apa apa yang orang sering di masjid nih kalau di kampung saya orang bilangnya labai tidak tahu saya di bahasa ibu. Orang pokoknya yang hidupnya itu di mana? Di surau aja kan gitu. Dia tidak punya pekerjaan tetap. Nah biasanya penampilan mereka apa ibu? Sangat sederhana. Nah kan seperti itu. Nah makanya orang-orang yang yang hari-hari mereka ya diisi dengan hanya zikir-zikir di masjid tanpa punya pekerjaan dan tanpa punya penghasilan tetap. Ya, makanya mereka hidupnya bersahaja, hidupnya sangat sederhana. Nah, makanya mereka ini kemudian ke sanalah disandarkan sehingga mereka mengatakan, "Lihat tuh orang-orang sufi." Ya, gitu. Kenapa? <tuk> Karena mereka hidup mereka hanya di surau gitu. Nah, ini salah satu penamaannya. Nah, ibu-ibu ini menakan oleh Allah, identiknya pakaian wa alaihi thiyabu suf, ya. Dia memakai pakaian dari wal, menggambarkan kesederhanaan dari pakaian yang dia kenakan tersebut. Artinya bukan pakaian yang bagus, bukan pakaian yang istimewa. Fakah lahu Abu Aliyah. Lihat ibu, dia datang dengan pakaian dia dari suf itu bertamu ke rumah Abu Aliyah. Apa komentar Abu Al Aliyah ini? Abu Al Aliyah mengatakan, In siyabur ruhban Apa kata Abu Aliyah? Pakaian seperti ini. Ini adalah sia buruhban. Ini adalah pakaian yang biasa digunakan oleh para pendeta. Ini pakaian pendeta. Ya, dalam ajaran Nasara, ya di mana pendeta itu ya hidupnya sebagai juru apa? Gembala kan begitu dalam ajaran Nasara seperti itu. Ya, mereka gembala, ya tidak artinya tidak melihat kepada dunia ya mereka tidak melihat dunia makanya mereka hidup seperti itu mereka adalah para pengembala yang menyelamatkan domba-domba ya dalam dalam istilah ajaran Nasara dikatakan oleh Abu Aliyah Abu Aliyah mengomentari ini adalah ini hanyalah pakaian yang biasa digunakan oleh siapa oleh para pendeta inkaan al muslimuna ingkana, Muslimuna idza tazawaru tajammalu Apa kata Abu Aliyah? Sedangkan kaum muslimin, yaitu dalam agama kita, nah, maksudnya begitu. Dalam agama kita, kaum muslimin idza tazawwaru tajammalu. Ya, yang ada di dalam agama kita, kaum muslimin itu kalau ingin berkunjung mereka itu memperhatikan penampilannya. Artinya kalau dia bertamu atau dia pergi, ya, dia pakai baju yang apa Ibu? Yang bagus. Dia pilih bajunya. Nah, ini artinya Ibu-ibu ini melakukan oleh Allah dalam hadis ini, Abu Aliyah mengajarkan bahwasanya adab di dalam berziarah itu kalau kita ingin pergi berkunjung ya maka perhatikan dulu penampilan kita ya jangan memakai pakaian yang asal gitu kecuali ibu-ibu ini oleh Allah mungkin ya momen-momen tertentu misalnya kita mampir karena kita pulang dari bekerja dan kita tidak pakai bawa baju ganti misalnya nah biasanya orang dengan hal itu dia minta minta maaf kan gitu maaf belum sempat ganti baju kan gitu ini menghormati orang yang kita kunjungi ya sehingga orang yang dikunjungi itu tidak menganggap bahwasanya Orang yang berkunjung itu menyepelekan dia. Ini dia poin di dalam agama kita, ibu-ibu yang oleh Allah, dianjurkan seseorang untuk tajam malu, berdandan. ya Rapikan rambutnya, ya baguskan bajunya. Nah ini orang yang berkunjung. Bahkan nanti juga kita akan sampai kepada riwayat termasuk ibu orang yang dikunjungi. Termasuk juga orang yang dikunjungi. Nabi Wasallam, ya, itu punya baju khusus. Ada baju khusus yang dipakai oleh Nabi ya di hari raya dan ketika Nabi menerima atau menyambut utusan. Ada tamu. Itu Nabi punya baju khusus. Jadi tidak baju biasa. Sehingga dalam masalah ini kita bisa mengambil pelajaran. Orang yang berziarah atau orang yang berkunjung. Dan termasuk juga orang yang dikunjungi perhatikan penampilan. Ya, ya, ibu ibu yang dimuliakan ya Allah kadang-kadang kita tamu datang, ya. Kadang-kadang kita keluar apa adanya saja, bahkan kadang bapak-bapak pakai singlet aja nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dalam tuntunan agama kita, dalam adab agama kita, ini sangat tidak terpuji. Ya, di mana Abu Aliyah mengatakan orang yang berkunjung, orang yang Uh, mendatangi sesuatu uh, apa berkunjung ke rumah saudaranya maka dia harusnya seyogianya dia memperhatikan penampilannya karena hal itu juga terkait dengan kemuliaan kunjungan kemudian ini juga bagian dari cara kita di dalam menghormati orang yang kita kunjungi nah coba ibu ibu ini oleh ya Allah kalau seorang laki laki misalnya mengunjungi calon mertua tanpa melihat tanpa memperhatikan, apa penampilannya? Kira-kira ah, diterima apa enggak? Hmm, gitu. Ini salah satu contoh real, ya, dan itulah yang diajarkan, disebutkan di dalam agama kita. Ya. Betul, Ibu. Jadi, dia begini: uh, satu sisi dalam agama kita memang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah kita dilarang bahkan tercela terlalu melihat kepada dunia ini ya agama kita mengajarkan kita untuk memandang remeh dunia kan begitu tapi bukan berarti hal itu membuat kita tutup mata dengan dunia ini pun salah ya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan tujuan utama hidup kita ini yaitu menggapai surga yang Allah sediakan. Kan begitu? Wa bataghi fi ma ataqallah daral akhirah. Ini tujuan utama kita. Yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana kehidupan kita hakiki akhirat. Lalu kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi walaupun kita mengejar akhirat, ibu, ya, jangan kita tutup mata dengan dunia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala ini ayat Al Qur'an Allah mengatakan apa? Walatansanasi baka minat dunia. Tapi jangan abaikan, jangan lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Ya. Jadi ibu-ibu yang dimakan oleh Allah seperti yang sering saya umpamakan, ibu. Terang jalan ke masjid, jangan matikan lampu jalan ke pasar. Ya, yeah. terang jalan ke masjid ini untuk mengejar akhirat. Terangi juga jalan ke pasar. Permasalahannya, benang merahnya, pembatasnya, apa kata Allah, yang tidak boleh itu waasaral hayat dunia, menjadikan dunia lebih dominan lebih prioritas sehingga kalah akhirat itu tidak boleh. Tapi kejarlah akhirat, ya, kejar juga dunia, tetapi tidak mengalahkan akhirat tadi. Itu sesuatu yang terpuji di dalam agama kita. Makanya ibu-ibu ini oleh Allah. Nabi Wasallam, bahkan para khulafah Rashidin, Umar Ibn Khattab, ya, dan juga para salafus salih yang lainnya, selalu mendorong dan memotivasi orang-orang untuk apa Ibu? Untuk dunia. Banyak orang Ibu dulu semangat, usaha dia berusaha begini, ya. Tiga tokonya. Eh begitu hijrah, begitu dia sudah mengaji, kenal agama, terbengkalai hilang satu-satu. Ini keliru, ini salah. Ya akhirat ini tidak mengembiri dunia. Bahkan Allah subhanahu wa taala mengingatkan walatansa nasihba kamilah dunia. Ya memang ibu banyak hadis-hadis banyak dalil-dalil yang menjelaskan dunia ini hina dunia ini begini. Ya dunia ini tak ubahnya bagaikan seperti sayap lalat banyak. Tapi bukan berarti ini membuat kita buta, membuat kita tutup mata dengan dunia, ndak? Satu sisi ada dari dalil ini coba lihat lagi ada dalil-dalil yang memotivasi kita untuk punya etos kerja, punya semangat dalam berusaha. Makanya lihat ibu-ibu yang dimakan oleh Allah, bagaimana Abdurrahman ibnu Auf sahabat Nabi, itu salah satu dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Apa yang dia tidak punya? Lihat Utsman ibnu Affan, lihat bagaimana sahabat-sahabat yang lainnya yang memiliki dunia, yang menggenggam dunia ya akan tercela apabila dunianya itu melalaikan dia dari akhirat itu permasalahannya makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah tidak masalah tidak masalah di dalam agama kita dan tidak tercela ketika Allah berikan kepada ibu-ibu kelapangan rezeki ya ibu menyukai misalnya kan ada sebagian orang-orang yang suka barang branded misalnya kalau memang kita mampu silahkan Ya. Apa kata Nabi SAW ketika seseorang bertanya, Ar-rajulu yuhibbu an yakuna hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, ketika Nabi ingatkan tidak akan masuk surga orang yang apabila ada sebesar biji zarrah kesombongan di dalam dirinya. Lalu, seorang sahabat bertanya, Gimana ya Rasulullah? Kalau seseorang suka, ya, ini kan kadang-kadang ada ini diri kita masing-masing, ibu. Ada orang-orang yang suka, masya Allah, ya, ibaratnya kata orang sekarang apa bu, mismatchingnya. <laughs> ya. Ada orang yang memang selengean begitu, ya, nano-nano uh, kalau keluar kan. Ada orang yang dia memang menjaga penampilannya, perfect penampilannya, ya, ada orang yang seperti itu. Ditanya kepada Nabi ya Rasulullah, bagaimana seseorang yang ingin memakai baju bagus, sendalnya bagus, sepatunya bagus? Apa kata Rasulullah? Baju bagus, sepatu bagus, sendal bagus. Tentu ibu bagus mereknya, bagus kualitasnya, bagus harganya kan gitu. Harga kan gambaran kualitas. Nah, ketika orang menggunakan itu ditanya kepada Nabi ya Rasulullah bagaimana dengan orang yang suka pakai pakaiannya bagus ya sepatunya bagus ya. apa kata Nabi innallaha jamilun yuhibbul jamal kata Nabi sallallahu sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka yang indah ya selama apa ibu selama memang Allah berikan kepada kita kelapangan rezeki jangan paksakan diri Ya, ini kita tidak mampu tapi dipaksakan harus branded pula terpaksa utang-utang. Ya, ini tidak boleh. Ini terlarang. Tapi ketika seseorang punya kemampuan, ya makanya ibu-ibu ini makan oleh Allah. Ya, bukan sesuatu hal yang tercela. Ibaratnya ibu, ketika Allah berikan kelapangan rezeki kepada kita, bukan sesuatu yang tercela ketika kita nikmati hidup. Ha? Itu bagian daripada syukur. Ya, kita berikan contoh begini bu. Ya, kita butuh jam. Kita biasa pakai jam. Bu, jam itu kan beda-beda ibu. Ya. Yang seratus ribu satu ada. Ya, yang puluhan juta satu ada. Sekarang apa bedanya bu? Yang yang puluhan juta dengan yang seratus ribu atau lima ribu? Ibu. Sama, sama yang kilo ya. sama 12 kan ininya angkanya kan? Ada nggak bedanya? Beda merek, beda kualitas kan begitu ibu? Ya, tapi apakah tercela seseorang punya barang branded seperti itu? Ya, apalagi ketika memang itu apa sama seperti tadi ibu orang-orang mengatakan apa? Akrim nafsak yukrimukatnas. Muliakan dirimu maka orang akan memuliakanmu. Ini tidak tercela dalam agama kita ibu. Boleh saja seseorang memuliakan dirinya ya bahkan ketika lihat bagaimana Abu Aliyah menasehati orang yang tidak menjaga penampilannya tadi diingatkan oleh Abu Aliyah ini ala pendeta kaum muslimin itu mereka memperhatikan penampilan ya selama ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah sekali lagi selama kita tidak memaksakan diri karena memang jika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kelapangan rezeki bahkan dikatakan juga dalam satu riwayat bahwasanya Allah itu suka Allah suka artinya itu suatu hal yang baik Allah suka untuk melihat asharun nikmati ala abdihi ya apa pengaruh dari nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba ya ketika Allah berikan nikmat tapi enggak ada nggak ada bedanya masih sama ya seperti dia dulu nggak punya apa-apa ini enggak boleh ya mesti seseorang itu ketika kal dengan catatan apa ibu kalau memang Allah berikan kepada dia kelapangan ya kalau memang Allah uji dia dengan kesempitan ya sudah nikmati saja sabar saja ya lihat lagi ibu-ibu ini -ibu, akan lelah kita menikmati hidup dengan apa dengan kita menikmati makanan ya makan di restoran-restoran yang yang tergolong menengah ke atas misalnya seperti itu ibu itu bukanlah satu hal yang tercela Ya? Apa dalilnya ibu? Lihat cerita Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Kahfi. Terkait pemuda yang menyelamatkan agama mereka. Apa kata Allah? Innahum <murna> fithyatun amanu huda. Mereka ini adalah pemuda-pemuda yang beriman yang Allah tambahkan untuk mereka petunjuk. Artinya mereka ini adalah pemuda-pemuda saleh Terkurung mereka di dalam gua. Masuk mereka di dalam gua dan tertidur di gua tersebut. Allah Subhanahu wa taala ceritakan Ibu. Begitu mereka terjaga dari tidurnya, ya, sekian lama, fa biwarikikum hadhihi ila madinah Begitu mereka terjaga karena mereka tidak mungkin keluar sama-sama karena mereka bersembunyi untuk menyelamatkan akidah mereka, agama mereka, iman mereka. Apa kata mereka? Kita utus satu orang untuk keluar dari gua ini pergi ke pasar. Apa yang dicarinya ibu? ahdakum hadhi ila madinati fal azka ta'aman. Kita utus satu orang ke pasar. Untuk apa? Untuk mencari, membeli makanan yang paling baik. Artinya makanan yang paling baik Makanan yang paling enak Tentu harganya seperti tadi ibu Nah padahal mereka adalah orang-orang yang beriman Jadi ibu-ibu yang melakukan oleh Allah Agama kita tidak melarang Selama seorang tidak memaksakan diri Ya Allah berikan dia rezeki Allah berikan dia uh, kelapangan rezeki Dia mampu untuk membeli makanan-makanan Makan di restoran-restoran Yang mungkin tergolong ya, Mahal, enak Ya kan gitu ibu itu tidak tercela selama dia tidak memaksakan diri. Hal itu terbukti dari lihat bagaimana ashabul kahfi ya, mereka utus seseorang untuk mencari apa ayyuha azka toaman Untuk mencari makanan yang paling enak. Nah, jadi kembali ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya ya, kita Menikmati kehidupan dunia itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan agama kita, dan bukan sesuatu yang tercela. ya Kalau memang kita ingin, kalau kita memang kita mau dan Allah berikan kepada kita kelapa rezeki, tapi kalau apa ibu kita mampu, gitu. tapi tidak mau, kita mampu sebenarnya, ibu, bukan tidak mampu, bukan tidak mau, mau. Tapi diri kita tidak nerima misalnya. Oh heboh orang buka restoran ini restoran Jepang apa kita mampu ibu mahal tapi masuk kita ke situ makan kita kembang pipi kita gitu. buat apa paksakan diri? Ada orang yang seperti itu, ada orang yang memang dia tidak mau dia mampu. Ya, lihat ibu saya kenal dengan ada satu ikhwan kita, gitu. masya Allah Allah berikan kelapangan rezeki kepada dia. Ya. Handphonenya ibu orang sudah sibuk dengan gadgetnya dia handphone handphone hitam putih itu, ya? Tanya Pak belilah handphone orang udah, tidak pandai saya, kata. saya tahunya handphone ini ya menelpon, SMS, kata. ya? Apa kata orang WA WA? Tak pandai saya, kata. dia tidak mau, bukan tidak mampu, ya? Dan dia bukan bukannya menganggap itu tidak boleh, lihat ibu. Ada juga orang yang, masya Allah dia mampu misalnya dengan Pakaiannya, oh, apa dia mampu beli gaun-gaun entah apalah namanya, oh, uh, ba, apa baju-baju bermerek, ya di 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 botik-botik uh, dia mampu ibu, tapi dia lebih nyaman dengan baju biasa. baju biasa apa ibu yang seratus seratus ribu di hanger di Ramayana dia lebih nyaman itu. Ya ini pun tidak tercela Kenapa? Ya karena dia lebih nyaman, dia lebih nikmat dengan itu. Ya. Ibu mampu misalnya, tapi lebih yang ibu paling suka ya tetap juga uh, tong, goreng tongkang gitu. ini yeah. tidak masalah. Mau dipaksakan ibu makan steak? Ya, dia bawa makan steak apa nih? Dendeng lambok katanya nanti kan? Nah, jadi bu, kita tidak memaksakan nikmati hidup itu. Ya, ini tidak tercela di dalam agama kita. Ini poin yang ingin kita garis bawahi. Selama ketika Allah Subhanahu wa taala memang berikan kepada kita kelapangan rezeki, Allah Subhanahu wa taala berikan kelapa, eh, kemampuan dan kita mau silahkan Ya, tapi ada orang-orang yang qanaah, ada orang-orang yang merasa cukup, udah ini aja cukup. Ya, jadi kembali kepada eh, poinnya, intinya kita tidak memandang ketika orang berpenampilan baik itu itu adalah tercela. Enggak. Sesungguhnya Allah indah dan Allah suka yang indah. Ya, dalam dalam nas yang lain juga disebutkan akrim nafsaka yukrimkan nas. Kita disuruh untuk menjaga penampilan kita, ya, uh, menggambarkan tentang performen kita sehingga dengan itu orang nggak meremehkan kita. Itu betul. Poin-poin seperti ini juga menjadi poin di dalam agama kita. Jadi bukan suatu yang tercela. Baik, ibu-ibu yang oleh Allah, Riwayat berikutnya, riwayat dari Abdullah Maula Asma. Abdullah adalah tuannya Asma. Asma ini nama seorang budak wanita. Ukhrij akh, apa nih? <tuh> Akhrajat ilayya Asma jubbatan min tayalisah alaiha labina. Labina tashibrin min dibaj. Abdullah menceritakan Abdullah ini tuannya Asma Dia mengatakan Asma menyediakan untukku jubah Baju ya jubah ya Dalam bahasa Arabnya itu disebut jubah min toyalisah Yaitu sebuah jubah yang berasal dari daerah toyalisah Ya sama ibu dalam barang-barang tertentu itu kan terkenal di tempat pembuatannya kayak apa ibu sepatu sepatu dari mana yang paling top bu coba dia itu <laughs> kelas lokal ya <laughs> sepatu dari Itali kan gitu bu nah, jadi ada jubah ini dari Toya Lisa. dia terkenal di situ ya sama dengan dengan sepatunya tapi ini uh, yang 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 top gitu jadi Asma mengeluarkan menyediakan untukku jubah min tayalisah. 'Alaiha nata shibr min dibaj. Di mana jubah itu memiliki variasi. Jadi ada variasinya yaitu sekira uh, sejengkal dari dibaj. Dibaj ini Ibu, dibaj itu artinya sutra yang paling top, sutra yang paling mahal. Jadi ada sutra itu namanya harir dalam bahasa Arab. Nah di atas harir itu dibaj. Yang dahulunya kekaisaran Persia itu di istananya orang-orang Persia, Iran sekarang ibu. Itu mereka terkenal sutranya itu dengan dibaj ini. Yaitu sutra pilihan. Nah baju yang disediakan oleh Asma untuk Abdullah ini. Yaitu jubah produk made in nih Bu Toya Lisa, yang memiliki hiasan atau bordir atau apalah bentuknya variasi yaitu dari sutra yang paling mahal yaitu batch. wa inna farjaiha makfufani bih dan farjaiha yaitu uh, uh, apa lengannya itu Ibu itu ini ditutup mati Dibutakan makfuf Itu artinya buta dalam bahasa Arab Nah itu dikunci ibu Lobang tangannya itu Dikunci juga Dengan apa Dengan dibat tadi artinya ini menggambarkan Bajunya bukan baju sembarangan Jubahnya adalah jubah Yang ya, boleh dikatakan Branded kemudian mahal Dan indah Lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Fakalat Berkata asma Lihat ini Asma' pembantunya Abdullah ini setelah menyediakan itu dia mengatakan "Hadihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Beginilah kata Asma' ya, jubah yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasuha lilwufud jubah yang biasa dipakai oleh Nabi saw ketika Nabi menerima tamu dan jubah yang biasa dipakai oleh Nabi saw di hari Jumat karena Nabi ibu ya tampil beda di hari Jumat sebagaimana seseorang tampil beda dan juga Nabi saw di hari raya begitu juga Nabi saw tampil beda ya ketika menerima tamu ini dia yang tadi kita katakan ibu hadis yang juga menunjukkan berpenampilan menjaga penampilan bukan hanya pada dari tamu yang datang tapi juga dari tuan rumah. Lihat bagaimana Nabi saw memakai baju khusus. Ya, karena ibu-ibu yang dimiliki oleh Allah kita tahu bahwasanya sutra hukumnya halal bagi wanita, haram bagi laki-laki. Tetapi ketika diambil sutra itu hanya untuk variasi hiasan di baju maka itu boleh digunakan dan dipakai oleh laki-laki ada batasannya ya ibu-ibu ini -ibu makan oleh Allah diambil uh, dari sutra bahkan ini dari jenis dibat, yaitu sutra yang paling mahal untuk variasi baju dan itu baju seperti ini ibu dipakai oleh Nabi saw artinya ini tidak terlarang yang terlarang itu adalah laki-laki memakai pakaian dari sutra, ya, lebih banyak sutranya, ya, variasinya dari dari katun misalnya itu tidak boleh. Ya, apalagi kalau murni sutra. Ini tidak boleh bagi laki-laki. Tapi kalau untuk variasi, ya, tidak melebihi dari batas yang telah ditentukan, seperti di sini dikatakan Ibu, variasinya hanya Sejengkal, maka ini tidak mengapa, dan ini dipakai oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, seperti diceritakan oleh Asma, ya kepada Abdullah. Jadi, ibu-ibu yang dimaksudkan oleh Allah kaitannya dengan bab yang ada di hadapan kita, artinya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam memakai dan memperhatikan penampilan beliau, bahkan baju khusus, di dalam e, ketika Nabi menerima tamu atau undangan. Maka ini menggambarkan bahwasanya uh, kemuliaan daripada ziarah sebagaimana kita memuliakan orang yang berkunjung, orang yang datang, ya sama ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah ketika misalnya calon besan berkunjung ke rumah kita, gimana kalau ibu nyambut calon besan pakai apa? Pakai baju kebangsaan, nah, ini itu tidak etis gitu. Jadi akan akan merasa pulang aja lah, kita lagi bawa anak kita langsung, mungkin gitu kata calon besan itu. Baik, ibu Al Allah. Hadis berikutnya yaitu hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu yaitu Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu dia berkata wajada Umar hullatan hullata istabrak ya Umar mendapatkan ada hullah yaitu perhiasan nih bu ya entah itu penjepit atau apa yang biasa digelangkan di lengan seseorang ya dan ini terbuat dari istabrod yaitu uh, uh, perunggu ya atau sejenisnya ibu artinya logam uh, yang dibuat perhiasan fa'atabihan nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia menunjukkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ya jadi itu bisa jadi dalam bentuk baju atau apa ibu tapi ada hiasannya ya dari istabrak lalu Umar mengatakan kepada Nabi SAW ishtari hadihi wa albisha indal jumu'ati au hina taqaddama alaikal wufud baju itu ibu adalah baju yang mahal baju yang bagus ya yang ada hiasannya ya apa kata Umar Nabi belilah ini ya Kata dia Nabi belilah ini ya Baju yang bisa engkau pakai di hari Jumat Atau ketika engkau men menyambut tamu Dianjurkan kepada Nabi SAW Ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Saya pernah mendengarkan Para ulama Seorang syekh Menjelaskan hadis ini Jadi sebenarnya ibu dalam hadis ini ketika Nabi bersama Umar. Ini diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Artinya Nabi dan Umar bersama. Lalu kemudian Umar melihat ada baju yang bagus dan mahal, Bu. Ya? Sebenarnya kalau Ibu lihat posisi Umar dengan Nabi Umar melihat baju ini bagus Cocok dipakai oleh Nabi di hari Jumat dan waktu menerima tamu Ya, Ini menunjukkan apa? Inilah yang difahami oleh Umar Ini yang jadi kebiasaan Nabi Tapi ketika Umar melihat ada baju bagus, ada baju yang mahal itu ya Bu Sebenarnya, ya hakikatnya Umar ini ingin membelikan untuk Nabi Dia ingin membelikan untuk nabi. cuman ibu dalam masalah pakaian ini penampilan ini kadang-kadang kan tidak semua orang yang suka ibu. ya tidak semua orang suka. mungkin itu mahal. tapi apa ibu? tidak cocok sama dia kan kita. Dia. ah tidak stylenya dia. makanya Umar ini ingin membelikan. Nah lihat bagaimana adab para sahabat kepada Nabi SAW. Mereka tidak mau ketika mereka beli nanti Nabi tidak suka, ya kan? Nabi nggak enak. Mereka jaga itu. Kenapa? Dia menjaga marwah Nabi. Ingat ibu? Ya. Makanya dia nanya. Dia nanya kepada Nabi SAW. Maksud Umar ini menanyakan kepada Nabi. Nabi belilah. Dia suruh itu. Ya kalau nanti nampak oleh dia Nabi ya pak suka nah, dia yang belikan lihat bagaimana adab menjaganya para sahabat itu saya pernah dengarkan seorang syekh menceritakan menjelaskan hadis ini demikian bukan berarti Umar kan seperti itu ibu harusnya harusnya Umar kan yang belikan ke Nabi belikan Nabi kan kita gitu. tapi ini Umar mengatakan kami Nabi belilah ini bukan dia menyuruh Nabi membeli itu enggak dia sebenarnya ingin membelikan itu, tapi bahasanya untuk menjaga marwah Nabi, ya, dia mengatakan Nabi belilah ini. Nah, dia berharap kalau memang oh iya ya bagus ya, iyalah, saya beli ini, ini bungkus kan kita. Gitu. Nah, dia yang akan, nah, itu maksud daripada riwayat ini. Dan itulah yang sebenarnya. Tapi Umar radhiyallahu anhu beradab kepada Nabi saw. Dia tanya kepada Nabi, Nabi belilah ini, ya. Dia bilang kepada Nabi seolah-olah dia menyuruh Nabi membeli itu. Sebenarnya dia ingin membelikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah begitu Umar mengatakan itu, fakalah salatu wasallam Ya, maka Nabi menjawab. Ketika Umar mengatakan, "Nabi belilah ini." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Innamal yalbasuha man la khalaqalahu fil akhirah." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini adalah Pakaian orang yang tidak ada bagian mereka di akhirat Artinya Pakaian itu adalah pakaian yang tidak boleh dipakai oleh seorang mukmin. Kenapa? Karena dia mengandung istabrok ya, Ini adalah pakaian yang tidak boleh dipakai Sama seperti tadi ibu ya di mana Nabi SAW mengatakan ada istabrak uh, istabrok ini juga bagian daripada maaf istabrok uh, ini juga apa tadi sutra bagian daripada sutra yaitu termasuk dari barang atau pakaian yang tidak boleh dipakai oleh siapa oleh kaum laki-laki makanya Nabi SAW mengatakan ini adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang la khalaqalahu fil akhirah Artinya ini bukan pakaian yang biasa dipakai oleh seorang mukmin, yang boleh dipakai oleh seorang mukmin. Lalu ibu-ibu ini -ibu menakan Allah, selesai kisahnya. Ya artinya apa? Artinya di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mau. Kenapa? Karena yang disarankan oleh Umar itu itu adalah pakaian yang terlarang. Pakaian yang tidak boleh dipakai. Walaupun intinya di mana Umar memahami dari apa yang biasa dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi mengkhususkan pakaiannya, ya, mengkhususkan pakaiannya di hari Jumat dan di ketika Nabi menerima tamu. Ya, ini kaitannya dengan bab. Namun karena pakaian yang disarankan itu adalah pakaian yang tidak boleh di dalam agama kita, Makanannya Nabi menolak. Nah, ibu, selesai kisah tadi. Wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hulalin. Ya. Beberapa saat beri kemudian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah hulal tadi. Kain sesuai dengan baju yang dahulu disarankan oleh Umar Nabi membelinya. Ya. Kan ibu Anggaplah ya Ini ada pakaian Ada baju sutra ya Disarankan oleh Umar Ini pakai ini Nabi Beli ini Ini cocok nih untuk hari Jumat Untuk ini Apa kata Nabi Ini tidak boleh Ini sutra ini haram Kan gitu ibu Udah Selesai momen tadi Habis kisah itu Nah setelah itu Setelah itu beberapa lama Tidak diceritakan berapa jaraknya Ada orang memberi hadiah kepada Nabi sutra tersebut diberi hadiah. Lalu kemudian, dan itu banyak ibu, tidak sepotong, tapi ada beberapa potong. Fa ila Umar bihullah. Nabi kirim, Nabi paketin ke Umar. Wa ila bihullah. Nabi paket ke Usamah bin Zaid. Lalu wa ila Ali bihullah. Kasih Ali bin Abi Thalib Ibu, Nabi diberi itu, Nabi beri lagi ke Umar, ke Usama, ke Ali. Begitu Umar mendapatkan kiriman Nabi, apa kata Umar? Begitu dia melihat Nabi SAW memberikan hullah itu, Nabi Umar komplain. Apa kata Umar? Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kata Umar. Arsalta tabiha ilayya. Ini engkau kasih ke saya, engkau paketin untuk saya sami'tu kataqulu Aku ingat ya Rasulullah. Dulu waktu aku sarankan engkau membeli ini, engkau mengatakan ini tidak boleh dipakai oleh seorang mukmin. Tapi kok sekarang engkau kirim? Kok engkau beri ke aku? Kata Umar. Umar ingat ibu. Apa yang dahulu pernah Nabi SAW katakan tentang hullah tersebut. Lalu kemudian faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa kata Nabi tabi'aha Aku ngasih ke kamu kan bukan untuk kamu pakai Ya kamu boleh apa menjualnya summa taqdi biha hajataka Lalu engkau penuhi apa yang engkau butuhkan, sama dengan ini ibu-ibu yang dimurahkan oleh Allah, ya. Seorang menjelaskan hadis Nabi tentang tidak bolehnya atau Allah mengharamkan sutra dan emas, kan kita ya ibu. Sutra dan emas. Lalu di, 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 disuruh beli ibu, ya cincin atau dikasih misalnya cincin dari emas ya maka berdasarkan hadis nabi itu dicincin cincin dari emas itu tidak boleh dipakai bagi laki-laki ya kasih ibu eh, di, enggak, enggak boleh dia beli ya kenapa oh, ini haram ya atau ceritanya ibu misalnya seseorang lalu kita jalan ada cincin bagus bang belilah ini bang mantapnya kan gitu apa kata dia? Oh haram Kan begitu ya bu? Haram Oke okay, sudah tidak jadi dibeli Lalu tiba-tiba Ada orang yang memberi ke dia Dia kasih nih Ya, tapi katanya haram, kok dikasih ke saya? Kamu gitulah, gitulah kira-kira kronologinya seperti yang dikatakan oleh Umar. Apa kata Nabi? Aku memberinya kepadamu bukan menyuruh kamu pakai. Jual kata Nabi, beli kebutuhanmu. Ya. Makanya ibu-ibu ini -ibu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pelajaran dari riwayat ini, hadis ini mengajarkan kepada kita konsep muamalah. Mengajarkan kepada kita konsep muamalah bahwasanya ada kalanya larangan itu pada sebuah benda yaitu larangan dipakai. Larangan untuk apa Ibu? Dipakai. Ya. Kalau ditanya Ibu, saya punya cincin emas misalnya. Apa hukumnya, Ibu? Apa hukumnya emas ini cincin cincin saya ini apa hukumnya? Saya pakai? Haram. haram. Ibu? Ya. Haram. Ya. Tetapi bukan zat emas itu yang haram. Kalau dipakai, aja... Kalau dipakai aja haram berbeda ibu ketika zat barang itu haram. Kalau zat barang itu haram, contoh apa ibu? babi. Ya, dimakan kan haram. Zatnya haram. Beda antara emas, emas dipakai laki-laki haram. Babi haram, kan gitu ibu? Tetapi ketika ini dibuat untuk diperjualbelikan, ini beda. Zat yang haram babi tadi ibu, saya nak makan, ya, saya tabrak kita bawa mobil ibu ketabrak apa? Babi, ya, lalu ada inang-inang kita jual ke inang tadi, ya, uangnya haram. Kenapa? Karena zatnya haram. Zatnya haram. Tapi ibu-ibu ini oleh adalah emas tadi haram, saya pakai. Tapi kalau saya misalnya ada orang ngasih emas, saya jual. Boleh. Kenapa? Karena zatnya garam. Jadi beda, Ibu. Ya. Berbeda. Ya. Itu antara yang kita dikasih, terus kita jual lagi karena zatnya enggak garam. Contohnya kan emas atau baju. Kalau emas mungkin kita jual nanti diganti dengan yang untuk wanita kan gitu bisa jadi nggak. kalau baju kalau kita jual uangnya nggak haram sementara kan kita menyuruhnya di orang lain pakai kan gitu. Gimana? Kan sutra tadi ya. haram untuk laki-laki. Ya. Boleh untuk siapa? Perempuan. Perempuan. Ya. ya misalnya saya punya sutra, saya jual ke seseorang. Anggaplah namanya Muhammad dia beli saya kan nggak nyuruh dia beli untuk dia pakai ya. mungkin dia kasih ke istrinya begitu sama kita laki-laki misalnya saya jual emas tadi ya. dibeli oleh laki-laki ya. bisa jadi dia untuk apa ibu untuk simpan ya, ya. ya. untuk simpan nih bu ya bukan untuk simpanan tapi untuk simpan ya atau dia berikan ke siapa ke istrinya begitu nah. jadi itu boleh-boleh saja ya. Jadi, berbeda yang ingin kita bedakan tadi yaitu ketika kita menjual barang yang memang zatnya haram. Itu berbeda, baik. Sekarang, Ibu, kita melenceng sedikit, khomar. Alkohol itu zatnya yang haram atau haramnya itu bila diminum. Jadi, belum, 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 belum Jadi kalau sedikit, <laughs> kalau obat, <tuh> <tuh> zatnya yang haram. Artinya gini lah, gini, gini. Kan kita sudah udah bisa ibu bedakan tadi. Antara sutra tadi dengan babi, sekarang alkohol itu ada di sini atau ada di sini? Itu pertanyaan saya. Di kiri, di kiri artinya boleh dong kita jual. Kalau di kiri, artinya kan kita enggak. Dia nak pakai sutra ini, dia nak pakai emas, tapi zatnya enggak haram, dia boleh jual. Hasil penjualannya boleh, ini kita ini enggak boleh itu. dijual. Kenapa zatnya haram? Sama dengan bangkai. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, "Allah melaknat orang-orang Yahudi." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan bangkai kepada orang Yahudi, mereka enggak makan bangkai itu. Tapi mereka ambil lemak bangkai tadi. Dia ambil lemak bangkai tadi. Azabuhu. Mereka cairkan lemaknya tadi. Sehingga jadi minyak. Lalu mereka jual. Mereka makan hasil penjualannya. Allah laknat mereka. Ini artinya hasil penjualan bangkai itu. Kenapa? Karena zatnya haram. Jadi ibu bangkai. Kita ketemu banteng besar. Mati. Tidak disembeli itu bangkai ya lalu kita ambil lapannya. lemaknya kita cairkan sehingga jadi minyak lalu kemudian kita jual minyaknya tadi hasil penjualan itu haram kenapa karena zatnya haram beda dengan ini nah sekarang pertanyaannya alkohol itu kiri kenapa yang kiri karena alkohol itu kan semua di nah Oke, okay. uh -huh. Untuk, ubat, ubat. Untuk ubat oles. Ya. obat oles, oh Obat luka. Ya, hand, sanitizer hand sanitizer mengandung ya. alkohol, kan gitu? Ini yang ingin saya, saya kita capai nanti. Kalau ibu mengatakan secara mutlak, secara umum dia ada di kanan, haram hukumnya kita menjual itu, Apa, apapun kegunaannya. Jadi ibu-ibu yang dimakan oleh Allah yang benarnya adalah ya, tidak bisa juga secara mutlak kita katakan dia di kiri. Kenapa? Karena bagaimana dengan minuman-minuman keras atau alkohol itu sendiri minuman beralkohol itu boleh tidak kita menjualnya? Tidak boleh, ya, tidak boleh karena dia masuk ke sini karena dia adalah zat yang diharamkan. Jadi ibu-ibu yang dimakan oleh Allah terkait hal ini, terkait hal ini, kita harus tafsir, harus merincikan, bahwasanya kondisi alkohol itu dipergunakan untuk apa? Kalau dia misalnya untuk bahan kimia, karena dia dijual itu alkohol di toko-toko, kedai-kedai toko-toko kimia itu, bahan-bahan kimia itu. Ya dia artinya dia jadi bahan dasar. Loh. Alkohol itu misalnya dibuat, dicampurkan ke minuman, ya dia akan jadi haram. Ya. Tetapi zatnya dia karena dia bahan dasar, zatnya itu tidak haram. Termasuk juga alkohol yang untuk pembasuh luka tadi atau untuk campuran hand sanitizer atau apapun itu, ya, maka hal itu Ibu tidak termasuk zat yang haram. Ya, berbeda ketika dia memang dikhususkan atau memang disediakan itu untuk sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah. Yaitu untuk apa? Minuman tadi. Ya. Walaupun apa? Ketika itu untuk diminum, termasuk ibu obat-obatan yang mengandung alkohol. Kan itu diminum itu. Mengandung obat ini mengandung alkohol 5% kan gitu. Ya, apakah ini boleh ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah? Nabi SAW mengatakan, Ma haruma, kathruhu, haruma qaliluhu apa yang diharamkan banyak sedikitnya pun haram. Jadi ketika itu masuk dalam obat-obatan Ibu yang mengandung alkohol itu haram, tak boleh. Kalau itu obatnya obat apa? diminum. Walaupun 5%. Maharuma qalīl kathruhu kalilu Itu kaidahnya. Apa yang banyaknya haram sedikit pun haram. Ya. Minum, kamu ya, ya sikitnya haram. Jadi, tidak ada batasan kecuali kalau memang untuk luka atau obat luar itu tidak terlarang. Jadi, ibu, terkait dengan alkohol tadi, kita balikkan dia kepada fungsinya. Kalau fungsinya itu adalah untuk sesuatu yang haram, seperti diminum, campuran di obat-obatan atau jamu dan yang lainnya, maka itu haram dan haram hukumnya kita menjualnya. Haram hukumnya kita menjualnya. Uang dari penjualan itu pun jadi haram, sama dengan bangkai tadi, sama dengan lemak bangkai tadi, sama dengan babi tadi. Tetapi ketika dia diperuntukkan bukan untuk diminum, ya, mungkin untuk untuk pembersih atau mungkin untuk uh, hand sanitizer dan yang lainnya atau untuk pembasuh luka dan yang lainnya, maka hal yang seperti itu boleh. Tidak terlarang. Termasuk juga untuk misalnya campuran Parfum ya, Boleh dia untuk menjual Kenapa? Karena ini tidak termasuk Dari bagian zat yang haram Jadi ibu terkait ini Ini bit tafsil. Harus terperinci sesuai dengan Kegunaannya nah, Wallahu ta'ala ya, Yang mengandung alkohol sedikit Iya karena Kenapa? Karena alkohol pencampur itu Zatnya bukan haram karena zat, kalau zatnya itu haram, maka dia akan masuk ke sini. Tidak boleh kita pakai, tidak boleh kita jual, kan begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik. Jadi, ibu-ibu yang dimiliki oleh Allah, ini kalau ada yang orang medis, tolong luruskan gitu. Yang saya pahami, morfin itu bukan untuk obat. Yang saya pahami. Tuh. Ibaratnya dia ini hanya untuk penghilang rasa sakit. Ya, karena sakitnya udah bersangatan makanya dia disuntik morfin misalnya. Nah, dengan pemakaian yang dipantau oleh ahli yaitu dokter, kalau memang itu adalah sesuatu yang menghilangkan rasa sakit bagi dia dan dibutuhkan oleh pasien maka itu boleh. Ya, itu boleh. Makanya jatuhnya dalam kondisi itu yang memberikan itu harus ahli. Kemudian yang mengetahui titik kebutuhan pasien itu juga harus ahli, ya. Maka dalam hal itu bukan ibu kita mengatakan morfin itu halal. Hukumnya haram. Tetapi karena kondisinya darurat. Nah, dalam kaidah usul fikih dikatakan apa? Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dalam keadaan darurat ada kalanya yang terlarang itu menjadi boleh. Yang haram itu menjadi Mali. boleh. Jangan ibu katakan yang haram menjadi halal. Nah, hukum tidak berubah. Kalau ditanya hukumnya apa? Haram. Haram ya haram. Tapi menjadi apa? Boleh. Apa bedanya ibu? Ya, babi, bangkai tadi. Kalau tidak ada makanan yang lain, kita butuh makan untuk menyambung hidup. Ya, babi apa hukumnya haram? Bangkai apa hukumnya haram dimakan? Ya, tapi kalau karena keadaan darurat boleh. Jangan bilang halal bu. Kalau halal nanti buat tambuhan nanti. Ya, jadi dia apa? Boleh. Sebatas apa? Sebatas menyambung. Makanya tadi ya. Yang mengatakan dia harus Minum itu Darurat atau enggak Ini gitu. Contoh apa ibu uh, Saya dari dulu Kalau sudah padat Jadwal atau Banyak jadwal ngajar Itu biasa ibu hmm. Penyakit tenggorokan ya saya pernah berobat ke dokter ya ada dikasih obat macam-macam ya sampai akhirnya ada obat semprot jadi kalau udah radang mulai radang saya tinggal semprot udah saya main semprot aja ya bu orang dokter ngasih gitu pas lagi iseng-iseng saya baca mengandung apa alkohol saya buang ya kenapa ibu karena ini bukan darurat. Toh masih ada stroches, kan gitu, Bu? Masih ada itu, oh masih ada alternatif yang lain. Ya. Kita di tempat uh, di hutan tersesat itu, ada babi, Ibu. Ya. Sementara kita butuh makan, tapi masih ada di situ apa? Daun-daun. Darurat enggak? Enggak. Toh masih bisa kita menyambung hidup kita dengan apa? daun-daun. Jangan kita katakan kan darurat. Ya, sementara kita tujuannya untuk menyambung hidup. Kecuali kalau morfin tadi itu kan memang ahli mengatakan inilah. Kan tidak sembarangan juga ibu obat-obatan itu. Ya, jadi demikian. Intinya ibu-ibu yang oleh Allah. Kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar kita menjaga diri kita, dari hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, bagaimanapun Ibu, sesuatu yang haram apabila masuk ke tubuh kita, apakah hasil dari penjualan tadi? Walaupun yang kita makan itu zatnya uang penjualan babi tadi kita beli beras, kita beli ayam, ya, tapi jadi haram nih ya. Kenapa? Karena hasil daripada menjual zat yang haram. Nah, ketika itu yang masuk ke kita atau zatnya yang haram itu masuk ke kita, apa kata Nabi SAW? Ya, mana batamin suhtin fannaru aulabihi. Ya, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, apakah haram zatnya atau haram untuk mendapatkannya, maka hal itu fannaru aulabihi. Maka neraka lebih cocok, lebih pantas untuknya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah ini sedikit memberi pencerahan bagi kita untuk uh, memilih langkah kita ke depannya di sisa waktu dan umur yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Ini saja mungkin Ibu-ibu yang mengingatkan oleh Allah. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.